zaman anggur hijau kan. Anggur. Ah biasa ngobrol lah. Ngobrol. Celetuk cek salah saurangna nyebut-nyebut Raja Hanja. Menceritakan Raja Hanja. Maka ku basa ngomong ieu keur korena ngomongkeun Raja Hanja. Kuba saro ngomong kia Allahumma sawi wajah waktu unukoh pas ini mindami kuba saro awas kore nana ker ngomong-ngomong aja saya ujung-ujung lah doa Allahumma sawi wajah waktu unukoh pas ini mindami Allahumma ya Allah sawi wajah kutukun ngomongkeun Raja Hajjaj kalah ka ngadoa Allahumma sawil wajhah ya Allah hideungkeun hideungkeun kira-kira ya keur ngomongkeun Raja Hajjaj ngadoa ya Allah hideungkeun beungeutna eta beungeut pecaha Ridwan. Amin. 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 Pasti insiroh nanti teh ka Raja Hajjaj. Karena kersiapul kalana ngomong-ngomong Raja Hajjaj. Allahum ya Allah hideungkeun beungeutna. Tuk-tuk burungna. Hideungkeun kula tina getihna. Cek babaturanna. Ternyata aya nu ngalaporkeun ka Raja Hajjaj. Raja. Eta si Kubasaro rada wan ye namana. Wantun. Kumaha eta hampir kumpul tadi dina kebon korma. Bari kormana kan harareun jo keneh. Bahaya jo. Ya kami dengan jasa. Raja Hajjaj. Kunaon tak Kubasaro ngadoa kieu Allah sawijaya waktu uruk pas kini mindam maka akhirna dipanggil lah Kubasaro geus tewak Kubasaro dak gas tewak di tewak kubalarna dibawa ka pencak karaja geus diadili di sidang heh Kubasaro woi mohon baginda ngumpul ayeuna dari mau ini ketawa. Benar sih ya. Ngadoa gitu Allahumma sawi wajah waktu uruk kawas kini mindami. Ngadoa yang supaya hidung mengelut. Ngadoa yang supaya potong mengelut. Jangan gini mati deketi aing. Benar sih aku basaro ngadoa gitu. Benar. Aku basaro. Benar. Ngan abdi mah ngamaksud itu oge karena buah anggur. Anggur. Karena buah anggur kami mah ngamaksudna pan kami keur ngobrol di kebon anggur. Ngadoa ya Allah itu hideungkeun zat eta korma cenah asa. Ya Allah potong tahis asak potong tina tangkai-tangkaina ya Allah bari nginum abdi tina perasan eta anggur getih teh perasan anggur sadas ngamaksud ka pun raja ai bisa ngeles gitu basa ro ngeles ya siap pokona mah rek ngamaksud ka kula rek ngamaksud eta kana buah anggur anggur nu jelas ya geus ngomong kitu di balanggu dia kuai la'ah milanaka alal adham di balanggu dia kuai mohon atu raja dia ngancam kakak kasut tadi la'ah milanaka alal adham di balanggu dia kuai ditaikin dia kuai kena balanggu dijawab kura kubazaro mislul amin dijahminu alal adham wa asad mulia amat sama dia raja rek naikkeun ka kula kana kudu hideung. Hayu raja hade. Heh, ngeuna bae sa ngomong-ngomong kudu hideung. Hayu.
pamin ayah punya balida. Udah hidung ke kuda calak lebih hebat daripada kuda burdo. Bikin marah raja-raja. Ledak tewak sih ada. Gas. Tewak. Gas. Gitu. Balang bu. Botong kemana buah raja. Digotong pengangkat. Nah. Subhanallah di sakhara lana hada. Mbak Saro. Subhanallah di sakhara lana hada. Kamu udah naik mobil, maca etak maca etak digotong ke pasukan hajat, ditaikin karena belenggu. Ah naik kendaraan, subhanallah di sakhara lana hajat. Wa makuna lahumu mu'minin. Dak, balangkeun geus ka bumi kitu mah cudi. Gubrakeun. Pakang nak wasiat sama kitu. Gubrakeun. Karena bumi. Ya. Ya. Nggak perlu kubur. Jawab buku bahasa Arab minha holaknakum wabihanu hidukum wabihanu hidukum tarotan umro. Ah masalah bumi aku kurang kita ketina bumi kita bakal balik kanan bumi. Masya Allah. Masya Allah. Raja Hajat Manel. Akhirnya Raja Hajat pun ngampura gendu. Aku bahasa Arab kusebab eta aku bahasa Arab mis bisa muka mengkor omongan raja. Bisa ayeuna itu mulak malik mengalihkan omongan raja hajat tersebut gara-gara itu bebas batur mah kira-kira lamun presiden pernah mati wari hukum mati lah waduh nah sebenarnya kubahas orang termasuk kaum waris kubahas orang kaum waris dan menyerang kasih bin Ali penguatan kasih bin Ali waris jadi huruj termasuk huruj mereka kau huruj kau waris kau waris karena itu yang kisah asalnya tentang kejadian raja yang marah dan mengancam kasair kubah taro gara-gara Allahumma sawi wajahu fakta urukahu wasbihin yang disangkana dihidupkan menurut Raja Hajan. Menurut Raja Hajan dihidupkan kakulah getih Raja Hajan. Padahal maksud ayin aku bahasa rumah sawi dua jelah eh, gusti itu berasakan etak korma, etak anggur pada itu, ngajukkan emang harta namun harta tidak ingin merasa pada ini dong sawi dua jelah Abu apa yang paling pahaluna Rosi? Aku orang orang berengsa kan mah kahuna Rosi, termasuk Khalifah Adil. Ngandongeng, nah dong itu terbaik gitu, dong itu neta teh. Dong itu nah, mah Khalifah Luna Rosi itu termasuk Khalifah anu memang itu Khalifah Muslimin sadunia anu memang adil. Ngan di kisahnya selalu ngirim baik. Gitu. Kau aina aja. Tama bok we main awewe we paling pak adil nangan boga mana pertama boga penasehat boga hakim bapak nah itulah hakimnya bapak bunga hakimnya nah namun maut nak maut bapak bunga rek dijadikan abu mawas pengganti nak abu mawas kita tetap sana jad air nang kejadian hakim abu mawas tujuannya karena kesehatan baik kan oleh Pak Haruna Rosi mengalami nasihat nah nyeleneh bener tapi nyeleneh nyeleneh nasihat meskipun tujuannya saya tujuannya saya kan kisah-kisah gitu kan orang yang mengikuti Pak Haruna Rosi jadi aja udah kita dapat hanya karena orang-orang untuk menjelekan Haruna Rosi seperti bisa ini nanggungnya Raja Marosi dan ayat-ayat mak ayat
Amunawas, Pedro Gunawas, Amunawas. Brahma Nawas, Brahma Nawas. Salah kamu Nawas, Wan. Lalu keburuk, Mamang, ngajar. Pertama-tama dulu. Lucu, Amunawas. Aru berbuang na endah. Berbangun di luar. Gimana ngorok-ngokan kita berbau kira digubuk di busa galak tapi bisa nyepos loh di kiri kanan kurang mah digubuk kok gimana ngorok ngasuk saya tak mau berbau kira digubuk bener tapi bisa loh kiri kanan asuk anjir besarannya lalu menjarahkan katakan senyum masih, tapi kadang-kadang sakit loh deh, bisa ngisi baik. Tangan dulu, sampai kamperes nih, sampai kamperes, kurang-kurang suri, ada nempoknya mana yang sepuluh cubur gitu. Ini tuh banyak, di rekam-rekam lagi. Yang cerita mah, mama taman ke penjara tadi, tahan itu, nang-nang suri. Jadi etamon yang sendiri ditahan cing melentung di rumah terus air cair gitu bisa melentung mas kalau temen cimit cina jadi ih sering cimit di rumah siapa itu yang biji cina terus ih kamu kah masih kalus rajin motornya kalpasar ke bawahnya tapi nyokotan gerbok jauh swag-swag itu diri kabel sambung-sambung kan gak hirup motor ditilang ke polisi itu mikir apa bisa apa bisa ditilang nyokotan motornya dihirup ke polisi itu bisa loh di muka bawahnya gerbok jauh kabel gitu rekaman sumpah kaman mengantaran kambu pengantaran ke asik pun jenis ke dihukur kata ngantaran irah atau irah ke toko kan sama